Lur, hari ini gua mau mencoba membunyikan suara Vespa Chopper ya. Mau tahu seperti apa? Lu bisa lihat suaranya. Gua mau tuh pedes. Pedes seperti apa nih? Penasaran? Tonton ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Oke? Okay? Thank you. Kan dirapiin, udah besok diri. Ya kalau begitu kabel-kabel macam. Ya nah, ini cuman tidur doang. Oh, enggak dapat ya? Naikin lagi berarti. Kurang ke bawah, kurang ke masuk. Dengar suaranya dulu. Botol ada kah Pak Dek? Hah? Botol bensin. Orang pendek aja segitu suaranya, lu panjangin pedes juga. Tapi udah cukup sih, bang, pedes sih. Pedes. Kayak sama chopper yang putih itu, kayak gini suaranya. Habis. Pembuangannya kan luas. Gede. Ada yang
sakit. Ya udah lah, lasin lagi, mati-matiin, lantumin semua. Tuh yang dicopot harusnya yang kabel yang mana nih? Kalau memang ini mau dioperasi ini kan saya nggak bisa, caranya saya pun juga nggak ngerti. Pretelin lagi, sekarang dilas mati semua, baru nanti dihidupin lagi, jalanin, terakhir finishing. Finishing itu baru cat, krom, perlu di krom, yang perlu dicat. Finishing akhirnya sih begitu ya. Kalau tadi kan dengerin suaranya tuh pedes sih. Gue bilang pedes. Tatatatatatatatat. Ya. Sekarang ngelas cantumin bawah-bawahnya yang belum dibolak-balik lagi. Ini udah. Spesialis mesinnya itu Mas Wisnu. Aduh, Mas Wisnu ini spesialis mesin ya. Bendik. Nanti kan bocor listriknya. Hah? Tali-talinya baru semua ini enggak. Enggak, yang baru cuma kabel akinya doang, Pak. Kabel aki, terus apa? Gede doang. Bendik. Regulator. Ada enggak regulatornya di dalam? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Pakai Jepangan ini. Oh gitu. Oh. Sekarang proses lasnya dibolak-balik, jadi bawahnya biar kena semuanya. Baru kalau udah dimatiin, lasnya udah matiin semua, baru tes jalan. Oke. Okay.